Beberapa hari menjalani syuting di negeri Sakura Jepang untuk film Winter in Tokyo, nyatanya sudah cukup memberikan kesan yang mendalam dalam diri Brigitta Cynthia. Atau Gigi. Meski sempat sakit, namun beruntung sakitnya Gigi tidak bertahan lama, sehingga masih dapat menikmati sisa waktunya yang dimilikinya di Jepang. Pertama, yang aku suka dari Jepang itu orangnya ramah-ramah. Luar biasa ramah banget, karena aku nanya jalan aja walaupun mereka gak bisa bahasa Inggris, aku nanya mereka dengan bahasa Inggris, mereka tetap ngejelasin dengan ngasih lihat handphonenya mereka. Itu mereka kayak niat banget gitu loh, sampai-sampai pernah aku dianterin. Jadi aku pengen pergi ke satu tempat lagi off shooting waktu itu, aku dianterin ke tempat latihan dance-nya gitu. Udah gitu, pengalaman tak terlupakan sih, pengalaman syuting yang 10 hari itu, itu benar-benar gak terlupakan sih.